Apa kamu pikir tepat waktu itu cuma soal datang lebih awal? Coba pikir lagi. Tepat waktu itu adalah rahasia menuju sukses. Bayangkan dua orang profesional, sama-sama berbakat, tapi yang satu selalu tepat waktu, sedangkan yang satunya sering telat. Kira-kira siapa yang lebih diperhatikan atasan? Ya, tentu saja si tepat waktu. Tepat waktu bukan cuma soal menghargai orang lain, tapi juga soal persiapan. Ini menunjukkan keseriusan kamu, kesiapan kamu menghadapi tantangan. Dan ada satu rahasia lagi, tepat waktu juga bisa mengurangi stres lo. Gak perlu lagi balapan sama waktu, gak ada lagi panik di menit-menit terakhir. Nah, gimana caranya supaya kamu bisa lebih tepat waktu? Mulailah dengan merencanakan harimu. Atur pengingat, dan usahakan untuk selalu datang 15 menit lebih awal. Percaya deh, ini bakal mengubah banyak hal. Ingat, tepat waktu bukan cuma soal perhatian sama orang lain, tapi juga soal mempersiapkan dirimu menuju sukses. Jadi, lain kali, kalahkan waktu dan tingkatkan kariermu. Ayo jadikan tepat waktu sebagai kekuatan super kita. Siap untuk tingkatkan kesuksesanmu? Mulailah sekarang!